update terbaru mengenai The Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2024. Gala Sky nampak sangat bahagia sekali karena ia diajak oleh Dewi Zuhriyati yang merupakan oma dari Gala. Hal ini pun membuat oma membawa Gala Sky ke sebuah supermarket dan mengajak Gala Sky untuk memilih-milih makanan apa yang menjadi kemauan ataupun keinginan Gala Sky. Dan hal ini pun membuat Gala Sky sangat antusias serta bersemangat sekali mengambil makanan-makanan ataupun minuman yang menjadi favorit dan pastinya kesukaan Gala, karena hal itu pun yang membuat Oma Dewi Zuhriyati merasa bersalah kepada Gala karena sudah kurang lebih 3 minggu lamanya Oma Dewi Zuhriyati jarang sekali quality time atau berjumpa dengan sang cucu, karena Gala Sky sendiri sangat sering sekali berada di rumah dari Fuji, yaitu auntinya, sedangkan Oma Dewi Zuhriyati cukup sibuk akan pekerjaannya di bidang usaha maupun politik. Berikut video lengkapnya. Ketika jadi oma, permintaan cucu gak bisa ditolak. Dah? Apa lagi? Kalau sama anak dulu dibilang sebelum pergi, nanti nggak boleh banyak-banyak jajan ya. Mama cuma mau ada sekian. Bawa duit sekian, akhirnya bisa lewat kirisnya. Mau apa? Ambil, ambil. Nah ini loh yang kau suka, teteh. Itu beneran mau dimakan nanti? Apa lagi? Mama mau ini. Apa lagi? Ini. Pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Ini Mama mau. Ambil lah. Kegade omanya. Harus dendamnya 3 minggu kan di rumah. Kok pasat juga? Gak ambilin. Gak yang ambilin. Aduh, berat sekali nih. Ini aja ya, ambilin.